3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PD, ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo tentunya dalam pelajaran TIK. Yuk kita mulai pembelajarannya, let's go. Oke, sekarang kita akan belajar tentang memberi tulisan pada gambar. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya aplikasi Paint-nya seperti kemarin. Klik Paint. Nah, setelah terbuka, kita akan menggunakan aplikasi menulis yang yaitu adalah aplikasi teks ya. Yang ini ya, dia aplikasi teks yang bergambar A ya, ikonnya berbentuk A. Nah, sekarang kita gambar dulu, misalnya seperti ini. Kita lebarkan dulu kertasnya. Misalnya Bapak punya gambar lingkaran. Bapak mau gambar lingkaran. Terus di tengah-tengahnya kita kasih gambar lagi lingkaran. Nah, ya, kita bikin donat, kasih warna. Nah, seperti ini. Nah, Bapak ingin membuat tulisan yaitu donat Pak Pandu ya. Oke, caranya begini. Pertama kita klik dulu icon teks atau A ini, klik, lalu kita klik dua kali dengan cepat, 1, 2. Nah, nanti akan terbentuk kotak putus-putus. Inilah area tempat kita menulis. Ini bisa dilebarkan. Nah, kita lebarkan bisa ya, kita perbesar juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, sebelum anak-anak menulis, kalau mau mengganti warna, gantilah warnanya terlebih dahulu. Misalnya nih, contohnya Bapak mau ganti warnanya menjadi hijau ya, tulisannya berarti hijau. Dan bentuk tulisannya juga bisa diubah ya. Di sini bentuk tulisannya diubah di icon font, di menu font ya. Font ini yang di atas ini adalah bentuk tulisan. Nah, kalian bisa pilih banyak tulisan di sini. Dari atas sampai bawah ini banyak tulisan. Kalian bisa pilih yang mana saja. Bapak akan menggunakan tulisan yang jelas dulu ya. Yaitu adalah yang ini aja. Iya, kalau sudah, kalau tulisannya kurang besar, maka bisa diperbesar dengan ukurannya. Jadi yang 14 ini adalah font size, yaitu ukuran dari tulisan yang ingin kalian tulis. Nah, ini mau ditulis berapa besar? Jangan terlalu besar ya, sesuaikan dengan tulis dengan gambarnya. Misalnya Bapak mau tulis dengan 20 ya. Oke, kalau yang di sini B artinya bold, I artinya italic, dan U artinya underline. B ini adalah mempertebal tulisannya ya, dari tipis menjadi tebal. Sedangkan I italic ini adalah memiringkan tulisannya ya, jadi bentuknya nanti miring. Sedangkan U adalah memberi garis bawah atau underline ya, memberi garis bawah pada tulisannya. Nah, jadi ini bisa digabung ya anak-anak, bisa ditebalin, dimiringkan, dan digaris bawah. Nanti kalau ditebalin seperti ini jadinya. Bapak tebalin dulu. Donat Pak Pandu ya. Nah, ini kalau tebal. Tetapi kalau tipis, sebelum kalian merubahnya, diblok dulu ya. Cara ngeblok itu adalah dengan mengklik tahan sebelah kanan mouse-nya, sebelah kiri mouse-nya, diklik tahan lalu ditarik sampai dia biru-biru seperti ini. Jangan dilepas mouse-nya sampai biru semua ya. Kalau sudah biru semua baru dilepas. Nah, kalau sudah kita tipiskan. Tuh, dia tipis, ini tebal, ini tipis. Kalau dimiringkan seperti ini jadinya. Nah, ini miring, ini tidak miring ya. Kalau dikasih underline seperti ini, nah ada garis bawahnya ya.
ini bisa digabung, mau ditebalin dan dikasih miring. Nah, seperti itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Misalnya Bapak mau tulis donat Pak Pandu dikasih tebal ya. Nah, seperti ini. Warna pun disesuaikan juga. Kalau mau rubah warnanya lagi, misalnya ini warna hijaunya kurang cocok, jadi di blok lagi dari ujung sini ya. Klik tahan sebelah kiri mouse-nya, lalu ditarik sampai biru semua tulisannya, baru ganti warnanya. Misalnya mau ganti warna merah. Nah, ya. Seperti itu. Terus mau ganti lagi warnanya, klik lagi tahan sebelah kiri mouse-nya, ditarik sampai biru semua tulisannya. Ganti lagi warnanya, misalnya mau warna ungu. Nah, bisa ya. Seperti itu. Nah, ini tulisannya sebenarnya bisa dipindah-pindah. Caranya gini ya. Ini contoh. Kita buat lagi tulisan. Klik lagi dua kali cepat-cepat. 1, 2. Nah, seperti itu. Lalu kita tulis. Donatnya enak. Nah, ini bisa dipindah. Caranya mindahnya adalah dengan mouse-nya ini. Lalu tulisan ini kita select ya, kita klik tombol select yang paling atas, lalu kita tandain tulisannya, di kotakin, dikurung. Nah, ini bisa dipindah. Cara mindahnya, kalau sudah dikotakin seperti ini, mouse-nya dibawa ke tengah sampai berubah menjadi tanda panah bintang seperti itu. Lalu kalian pindahkan dimanapun yang kalian mau, misalnya di sini, atau mau di belakang sini, atau mau di sini, ya bisa ya. Nah, seperti itu. Dicoba ya, nanti tugasnya di rumah. Nah, oke. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kobushi wo awasete kure ka. Ikuse, Tomo-chan.